Sahabat pemirsa, kini KPU mengusulkan penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan pada Juni 2022 atau 20 bulan sebelum waktu pemungutan suara. Kendati demikian, KPU menilai saat ini belum terlalu mendesak untuk menetapkan waktu tahapan pemilu karena hingga kini dinilai masih ada cukup waktu untuk kembali mereview berbagai aspek yang menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu. Kalau menurut kami, sebenarnya saat ini tidak terlalu mendesak untuk segera menetapkan hari H pemilu gitu ya, karena kami kemarin sudah mengusulkan rancangan baru bahwa pemilu kita itu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara gitu. Nah, kalau usulan kami sebelumnya kan 25 bulan sebelum hari H. Kalau 25 bulan sebelum hari H, kalau asumsinya pemungutan suaranya adalah Februari, maka Januari besok sudah harus dimulai. Tetapi kan dengan usulan kami yang baru bahwa tahapan dimulai 20 bulan sebelum hari H, maka nanti baru Juni tahapan itu dimulai. Jadi waktunya sebenarnya masih